Selamat siang, Ici. Ya, halo, kenapa ya, Mat? Ici, hari ini sangat indah ya. Tetapi sayang, sakuranya kemana ini, Ici? Wah, mungkin dia di stasiun Bekasi kali lagi persiapan dinas. Oh, ya udah deh kalau gitu aku langsung anterin peti kemas dulu ya ke Tanjung Priuk. Soalnya udah ditunggu nih sama PPK-nya. Oh, ya udah kalau gitu hati-hati. Iya, aku berangkat dulu ya. Waktu siang itu, Mamat pun berangkat dari stasiun Jatinegara mengantarkan kereta api peti kemas dari stasiun Lemah Abang ke stasiun Tanjung Priuk. Dan Ici pun menunggu sinyal langsir atau sinyal silang, menunggu kereta api selanjutnya yang datang. Mamat pun pergi dari stasiun Jatinegara. Waktu sedang berlalu, akhirnya Mamat pun sampai di depo lokomotif Jatinegara sesudah mengantarkan kereta api peti kemas dari Tanjung Priuk. Dan Mamat pun ditemani oleh kereta api Pleasure and Tuner, yaitu bernama Turer. Si Turer ini adalah dari Semarang. Halo Turer. Nih, saya baru pulang ini. Wah, ini gimana yo? Kalau kamu baru pulang istirahat dulu ini. Aku sekarang dikit lagi mau dinas ini. Katanya mau benerin kereta. Apa benerin kereta sih itu jadinya? Benerin rel yang kata di Bekasi itu loh, yang baru kayaknya sih gitu. Oh, jadi kamu mau langsung nih. Ya udah deh, aku istirahat dulu. Kamu hati-hati ya di jalan. Walah ya, ini juga mau jalan nih. Ya udah, aku jalan dulu ya. Soalnya kan tidak boleh telat, nanti domelin PPKA jadi negara. Ya udah, hati-hati. Yowes, jalan dulu. Akhirnya si Turer pun berangkat menuju lokasi. Dan Mamat pun ditinggal sendiri. Hari pun berlalu berjam, menit, dan waktu. Seakan tidak menghiraukan Mamat yang sedang sendiri. Dan di mana waktu pun berjalan, Mamat pun merasa lesu dan malas untuk berbuat apa-apa. Dikarenakan Mamat hanya sendiri di depo lokomotif Jatinegara. Dan hati dia pun murung, tidak mempunyai teman. Aduh, tiap hari begini aja, ya ampun, gak ada temen ngobrol, sendirian aja nih kayak peserta uji nyali. Oh, mana ini, tuman banget ini, kita kagak dikasih temen ini, waduh. Gimana ya, saya mau dinas aja nih, kira-kira yang enak kemana ini ya. Tapi jangan yang jauh-jauh deh, ke Jawa Timur, aku gak kuat kalau sendirian, sakit. Kalau nggak ada yang bantu ini, aduh, Mama, gimana ini Mama sendirian aja ini. Aduh, coba deh saya tanyakan dulu kepada PPK-nya, mungkin besok ada dinas apalah itu, yang deket-deket aja dulu. Ya udahlah, langsung aja, Mamat berangkat. Bosan di depo mulu, sepi. Mudah-mudahan dapat dinas kereta api yang enak gitu ya. Dan dapat teman baru ini. Begini terus nggak ada semangatnya aku narik.
Aduh, nih Bapak PPK gimana sih nih kalau nyari teman yang beneran aja, masa pleser, pleser tiap hari tuh nggak pernah istirahat, pasti ada mulu tugasnya dia. Aduh, kayak kambing congek saya di situ. Di stasiun ngejogrok baik kayak cucian kotor. Ya ilah. Coba nih saya tanya dulu untuk besok ada atau tidak ini. Sekarang siapa sih yang jaga nih? Jangan-jangan Pak Miing lagi. Aduh bahaya nih kalau Pak Miing nih. Bisa-bisa Mamat di sudahlah. Yang penting kita bertanya dulu, jawabannya belakangan. Malam hari akan segera datang, Mamat pun masih tidak merasa tenang untuk hari ini dan esok hari. Karena apa? Karena Mamat tidak mau sendirian di depo. Dan Mamat pun segera ke stasiun Jatinegara untuk memastikan bertanya kepada PPKA bahwa dia besok akan dinas. Entah dinas kereta apa, yang penting dia mau dinas. Karena diponya sangat sepi dan membuat hati Mamat gelisah. Waduh, mana yang jaga Pak Miing lagi? Gimana ini Pak Miing? Ini gimana ini saya? Besok ada dinas atau tidak ini? Lah ilah, ini bocah nanya baik. Ya kalau ada dinas juga nanti dihubungin. Emangnya kenapa sih Mat? Nanya mulu, lekaro kowe ini gimana sih kamu? Aduh ya, kan kamu kan instruksi PPK dulu, gak usah kesini, ngapain kamu nanya-nanya? Ya saya kan bete pak di depo, gak punya teman sendirian, kayak peserta uji nyali. Bapak juga kalau sendirian di sono stres pak, yang ada juga bapak gila. Untung saya kuat pak, dari besi sama baja lah. Kalau bapak tulang sama daging doang, isinya juga kentut sama air. Ya ilah ini bocah bisa banget kalau ngatain ya. Lah besok saya kagak kasih dinas nih kalau kamu ngatain saya. Awas aja kamu ya. Sudah mulai bercandanya kayak begini nih kamu nih. Ya ilah pak baperan amat sih, bercanda doang kali. Gak usah gitu juga dong. Ya ilah mat serius amat sih, bapak juga bercanda kali. Lah si kampret, dikira mah beneran kali. Ya udah pak, ini besok nih saya request aja lah pak ya. Ini saya mau dinas Argo Parayangan, boleh ya pak? Soalnya kan gak jauh pak. Oh lah kamu mau dinas Argo Parayangan toh? Ke Bandung ya? Mau ngapain kamu ke Bandung? Deket banget. Kamu tuh CC206 itu kan HP-nya sudah besar. Harusnya kamu tuh ke Surabaya narik abah, terus peti kemas gitu loh, nguli-nguli gitu. Ya ilah pak, kali-kali nyantai apa bawa kereta yang gandengannya kagak usah banyak-banyak. 9, 10 gitu kayak Argo Parayangan. Gak usah banyak-banyak lah, capek pak. Mana sendirian dikasihnya yang capek mulu. Yaudah, besok saya kasih kamu dinas Argo Parayangan. Tapi pagi ya, jangan siang hari udah banyak yang pada mesen. Jadi kamu keberangkatan untuk pagi hari ya, jangan sampai telat. Oke pak, yaudah pak, makasih. Saya mau berangkat dulu nih, balik kanan ke depo lagi. Sendiri lagi. Ya udah, hati-hati ya kamu. Iya Pak Miing, selau. Ya udah Pak, saya pulang dulu ya. Iya, hati-hati. Awas request lagi ya. Iya Pak, kagak. Aduh, Pak Miing. Gitu-gitu ngapak-ngapak juga baik orangnya. Duh. Udah, semoga aja besok saya ketemu siapalah di Bandung, yang penting bisa diajak main aja. Bete di Jakarta sepi, ketemunya KRL lagi. Udahlah, balik ke depo lagi aja. Pagi pun sudah datang dan Mamat pun bergegas ke stasiun Gambir untuk menarik rangkaian kereta api Argo Parayangan.
Selamat pagi semua. Saya mau narik argo parayangan dulu nih. Langsung ikuti saya ya. Kita nyari teman ini. Duh, sepi banget di Depo, enggak ada apa-apa. Semoga aja di Bandung ada teman. Ya udah, kita narik argo parayangan dulu. Ikuti saya ya. Kita petualangan. Mantap jiwa. Siap. Akhirnya sampai juga di stasiun Gambir. Oh iya, sekarang udah bulan Ramadan ya. Nyanyi dulu ah. Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan tiba-tiba Ramadan tiba-tiba Ramadan tiba-tiba Ramadan. Cepet banget, baru kemarin Ramadan udah Ramadan lagi. Aduh, mudah-mudahan Ramadan kali ini semoga amal ibadahnya semakin baik ya, kelakuannya, imannya ya. Jangan kalah sama kereta api yang cuma banda tapi ingat iman ya. Kalian manusia juga harus ingat iman. Oke, kita sambung dulu ini. Kereta api stainless steel. Argo Parayangan sekarang lagi zamannya kereta api stainless steel. Terus, oke, semboyannya sudah di depan. Kita tunggu sinyal hijau. Akhirnya sinyal pun berwarna hijau yang menandakan kereta api siap untuk berjalan. Dan Mamat pun berjalan menuju ke stasiun akhir yaitu Bandung. Dan Mamat pun merasakan hati yang sangat riang gembira karena akan segera menemui teman baru di Bandung. Thank you.
Waktu berlalu, akhirnya Mamat pun tiba di stasiun Bandung. Dan tidak akan lama lagi, lokomotif CC201 menghampiri Mamat untuk membantu melangsir kereta api Argo Parahyangannya. Waduh, udah sampai Bandung tapi cuma ada kereta api lokal. Gimana ini, mana nggak kenal lagi tuh kereta siapa? Aduh, kita kan di sini nyari temen ini buat diajak ke Jakarta merantau, biar di Jakarta rame. Mamat sendirian mulu bete. Tapi nanti kayaknya ada yang langsir deh, tunggu aja deh. Di kawasan Dipo Bandung terdapat sebuah lokomotif yang sangat banyak. Namun hanya satu lokomotif yang menghampiri Mamat, yaitu adalah Asep. Ih, naon eta teh PPK anak disuruh ke stasiun aya naon ya? Geus lah, kita langsung jalan aja. Hei Mbah, aku jalan dulu ya. Iya. Geus deh. Ini tinggal di siapa ini? Oh iya si Danang. Danang, aku jalan dulu ya. Geus. Hati-hati ya, Sip. Iya. Waduh, ini siapa ini yang minta dilangsir ini? Wes lah, kita langsung aja. Wah, ini dia nih, udah ada lokomotifnya. Siapa ini ya? Waduh, kelewat wes. Salah tuh teh, iya kunaon. Nah, mundur lagi aja deh lah. Aduh. Wah, ini orang siapa ya? Jangan-jangan yang mau ngelangsir nih. Mamat jadi bingung. Tidak lama kemudian, akhirnya CC201 yang bernama Seput menghampiri Mamat di stasiun Bandung. Wah, saha ieu teh ya? Kenalan ayah we lah. Kali aja kita jadi temenan ya. Ini saha ieu? Mukana daya dua, playboy pisan atau ini mukana ayah dua. Wah, halo. Woi, kenapa nih? Kamu ya yang mau ngelangsir aku ya? Iya nih, kamu teh siapa ya? Kenalan atuh. Aku Mamat dari Jakarta. Nih dipo aku tuh JNK Jatinegara. Kamu siapa ya namanya ya? Kamu orangnya kalem juga sih, jarang bercanda ya. Ih, Asep teh asli lokomotif iya Bandung. Dipo Bandung. Kamu teh Jakarta ya? Aduh, ngomongnya nyablak pisan atuh ih. Ya udahlah, geus wae lah ya, langsung aja nih kita langsir. Nama aku Asep. Jangan lupa Asep, A-S-E-P ya. Jangan dibilang Asep, Asep mengebul. Oh, nama kamu Asep. Ya udah, salam kenal ya. Tapi aku mau ngajak nih, boleh nggak ya kira-kira ya, kamu ikut atau enggak nih ya? Ikut kemana atuh? Ini loh, aku sendirian di depo, nggak ada temennya, lokomotifnya juga yang lain pada narik semua. Aku nih jadi anak tiri gitu loh. Kamu mau nggak merantau ke Jakarta? Ya kalau bisa tinggal di sana, tapi nanti setiap bulan kamu bisa pulang kok. Oh gitu ya? Iya sih, tapi tadi katanya ada aprusan. Itu lokomotif di Bandung teh katanya banyak, kebanyakan. Jadi Asep teh dioper gitu, tapi nggak tahu diopernya kemana. Ya mungkin kalau misalkan di Jakarta, Asep teh mau-mau aja. Atuh ayu kita ke Jakarta. Ya udah sekarang Asep teh, Asep teh ngikutin aja tuh jadi tua ke bawah Sunda. Ya udah sekarang kamu langsung aja kupel aja ya. Aku juga mau keluar nih. Nanti kan abis itu kita double loko aja ya. Oke. Ya udah, Ngges, aku jalan dulu. Iya, hati-hati.
Wes, ya. Tunggu. Ayaya wae eta budakna ngajak Asep teh ke Jakarta suruh nginep. Aduh. Akhirnya Mamat pun mendapatkan teman baru, yaitu adalah Asep. Asep kenapa pindah ke Jakarta? Dikarenakan depo lokomotif Bandung terlalu banyak lokomotif, dan Asep pun di-upload ke Jakarta. Dan Mamat pun akhirnya mempunyai teman baru, yaitu Asep. Dan Asep pun mau menjadi temannya. Disinilah berawal lokomotif Reborn kembali. Walah, ini bocah mana ini? Aduh, si Bayu ini dibilanginnya disuruh narik gak mau mulu ini. Mana ngumpet mulu lagi. Pamisi. Iya, duluan sana duluan. Sinyalmu sudah hijau. Ini orang dihubunginnya susah banget nih si Bayu nih. Awas aja nih. Nanti saya upload nih ke Jakarta nih biar digembleng di Jakarta ini. Waduh, begini aja nih terus nih kelakuan dia nih. Ah, kita hubungin Dipo aja kali, dia di Dipo. Aduh, pasti di Dipo nih. Halo Pak, ada Bayu di sana Pak. Suruh menghadap saya Pak, sekarang Pak. Awas nih, aku upload aja lah ke Jakarta biar dia kapok. Waktu saat siang hari, ternyata si Bayu ada di Depo Yogyakarta. Karena bersembunyi, akhirnya dia diketahui oleh penjaga Depo. Oh, kamu ini ya dicariin, gak pernah ada ternyata di sini. Ditanyain tuh tadi ada yang nanyain. Ya loh. Iya. Iya Pak, siap. Tuh, kamu no dicari no sama humas no. Kamu sini disuruh dinas enggak pernah mau ini. Aduh, Bayu jangan diulangin kamu, nanti diaplus ke Jakarta mau. Wet. Aku enggak takut, Mau diaplus ke mana kek? Ke Medan kek, ke Sumatera, ke Kalimantan, Papua, Sulawesi, ke Bali. Ah, Bali mantap tuh. Ah, banyak bule. Aku mah bebas aja, mau kemana juga bebas dong. Yang penting temennya enak. Kalau temennya enak, aku kerja juga gak males-malesan. Lagi sih kamu, Pak. Aduh, aku disuruh di sini mulu. Bete, Pak, temennya kemana dikit. Di Jogja mah kagak ada siapa-siapa. Cuman gerbong kosong doang banyak. Sama plester pada numpang tidur. Aduh, Pak. Yaudah, kamu langsung aja kita no. Ke stasiun, udah ditunggu no. Wala Pak, yowes nah, saya langsung maju aja Pak. Aduh, bete juga nih ya kerja di sini. Diomelin mulu tapi nggak dikasih temen, sendirian aja terus. Aduh. Ah, waduh amat lah. Kalau di Jakarta ya semoganya temennya enak-enak. Kalau nggak enak juga aku ngumpet ntar. Liatin aja. Bete tahu. Maaf, klaim dulu. Halo,
Bang Pur ngapain di situ? Ngapain kek, terserah gua. Nah tuh kan bete-bete banget, numpang tidur juga, ditanyanya jutek banget. Emang kenapa sih? Gak boleh, sombong amat. Alah, kalau bukan kereta api gua tabrak. Ah, bodo amat ah, capek ngomong sama kereta bermesin. Kereta kok ada tangannya, aneh. Bodo amat, terserah, apa kata kamu aja lah. Dah bete mati. Ayolah, tinggal di sini apa sih, gak jelas. Bodo ah, cuma gerbong kargo sama gerbong pupuk. Malesin banget. Wah, ono dia no, bapak di depan. Wet, masih bapak di belakangnya, dikira di depan. Halo pak, selamat sore, ada apa ya? Manggilongi saya, yang paling ganteng, terkece, terhits, terkeren. Hai de. Wah kamu ini loh, aduh, udah saya bilangin, kamu nih kinerjanya di Jogja nih jelek sekali nih. Kamu aku upload aja ya ke Jakarta ya, mau ya? Kamu ini aduh nyari gara-gara aja sih. Wah ide bagus tuh pak, boleh lah kita ke Jakarta kali-kali, nginep di sana juga nggak apa-apa, tinggal di sana juga nggak apa-apa, makan di sana juga nggak apa-apa, bengkel di sana juga nggak apa-apa. Hai de. Nih bocah gila kali ya. Ya udahlah, langsung aja lah, kamu ke Jakarta aja ya. Sudah dihapus nih, udah diberi izin juga sih. Kamu sih kinerjanya nggak bagus ini, aduh, ada aja lah ah. Yehey, kita ke Jakarta. Ya udah pak, sekarang aja ya pak, dadah. Kita langsung otw mang, mantap jiwa. Alah nih bocah, apun amat, kita langsung ke Jakarta. Nah, enggak apa-apa. Kita otw Jakarta. Sendirian bodo amat, yang penting nyade. Mantap jiwa. Mahai de. Otw Jakarta, mantap. Siapapun yang di sana kita temenan. Hai. Akhirnya Asep dan Mamat pun sampai di depo lokomotif Jatinegara dan mereka pun beristirahat untuk besok pagi bekerja kembali. Enggak satu Mat, kita istirahat aja ya. Iya, kalau kamu mau istirahat aja Sep. Ya udah tuh Asep duluan ya, udah capek banget ini. Iya Sep, Mamat menanti aja, soalnya masih merasakan kesepian. Ih ya udah deh, besok juga pasti rame kok, banyak yang lalu-lalang KRL. Yo tiap hari Sep, KRL mah jangan ditanya, kagak ada capeknya dia mah. Tiap hari narik terus, bulak-balik, kayak triskaan baru dipanasin. Iya udah tuh. Iya. Tak lama kemudian, lokomotif rusuh pun datang dan membuat onar di depo lokomotif Jatinegara. Wah, siapa ini? Waduh,
Ih, siapa sih itu teh? Berisik banget. Wait, aku datang yeye dari Jogja, Hello WhatsApp guys, kembali lagi bersama Bayu yang paling ganteng, terkece, terkeren, terhits. Yoi mamang, mantap jiwa. Ya ilah, ini siapa ini? Rusuh banget tadi dipo. Hai dek. Ih gak tahu tuh Asep, coba nanti kita tanya. Awin ganggu orang istirahat aja sih. Ih gibeng aja ntar nih, liatin aja nih. Macem-macem di negara orang nih orang ya. Aduh sih, julukannya siapa ya? Oh iya si Pala Koreng. Liatin aja nih. Wah, Bayu punya temen baru ini, siapa ini? Aduh, kenalan dulu nih kayaknya nih. Kalau nggak kenalan, rugi nih mereka berdua nih. Nggak kenal sama aku nih. Hahaha, hihi. Wey, halo WhatsApp guys. Kembali lagi bersama Bayu yang paling terkeren, terhits, terkece, ya kan, mamang? Woi, siapa sih ini bocah ya? Dah Pala Koreng. Wet, dipanggil Pala Koreng, ganteng-ganteng begini, hidung mancung, Pala Koreng. Apa sih gembul? Yeh, ini orang songong amat. Datang tuh permisi. Iya pak, permisi punten pak. Nje pak, nje ya. Kenapa pak? Kamu ini siapa sih? Aku ini ya pak. Ini teh sih kan dari Jogja. Oh iya, ini saya ini Bayu dari Jogja pak. Di Aplus ke Jakarta karena saya bandel di sana. Jadinya dilempar deh. Oh, bocah bandel. Pantas dibuang ke Jakarta. Pasti disuruh ngedidik nih di Jakarta nih saya nih. Ya gitulah pak. Makanya pak, bapak tuh harus sabar kalau ketemu saya ya. Iya, slow aja. Kan orang Jakarta emang sukanya ngebanyol, sukanya bercanda. Slow aja. Nah, begini baru demen nih Bayu. Pengennya sih begini, punya teman bercanda mulu, nggak kayak di Jogja, serius mulu. Ya, tapi tahu aturan kalau bercanda. Asyap, mantap jiwa. Iya, udah tuh. Kalian berdua ngomong aja, tidur. Iya, Sep. Wait, iya, ono siapa dah? Oh iya, perkenalkan nama aku Bayu, tapi kalian namanya siapa sih? Aku Mamat, di sebelah aku Asep dari Bandung. Dia diaplus karena di Bandung lokomotifnya terlalu banyak. Oh jadi gitu. Ya udah kita istirahat aja ya. Udah perkenal ini kan? Iya ya udah istirahat. Enggak satu ya udah jangan ngomong mulu. Ini dia awalnya terjadi lokomotif Reborn dikarenakan salah satu lokomotif diaplus dan dididik di Jakarta, dan mereka pun kedepannya akan melakukan dinas di daerah Jakarta dan seterusnya. Terima kasih telah menyaksikan di Lokomotif Reborn The Movie. Thanks you for watching. Salam Revenge. Sampai jumpa. Marhaban ya Ramadan.